yang tebal. Jadi udah masuk belum? Apa? Belum ketemu. Ini masuk gak sih ice? Nih. Eh, enggak ya? Eh, ini apa ya? Hah? Hey, Fritz. Fritz. Bisa lihat. Itu yang di mobil, Kak. Ini mobil apa ya? Ice. Ice ya. Ice. Yeah. Siapa yang tanya itu? Mittens. Mittens ketemu enggak? Belum, eh jangan coret-coret. Mana? Hmm. Ini apa? Ini squirrel. Susah ya. Lanjut, Kak. Aduh, aku rasanya... Lanjut, Kak. Nih. Emang udah semua? Nih. Mitten sudah. Mitten mana? Oh ya, Mitten oh. Ini. Good. Chill, udah belum chill? Chill belum. Kita harus cari sama boots. Boots mana? Boots mana? Chill. Mana boots? Mana? Boots mana boots? Boots yang mana sih ya? Ya tapi tulisannya, Caleb. Tulisan boots. Salam Kak Desi, salam Kak Yudi. Ya. Boots, tung dong, jangan coret-coret. Aku gak gitu. Aku ketemu boots. Coret. Boot mana? Oh iya, tuh boots. Good. Mana boots? Itu tadi aku lingkarin, salah ya, Bu? Yang mana, Bu? Bu. Aku bukan nih, ibu nih, guru. Jelasin ya. Bukan Eti. Ini boot. Ya, boot. Chill. One more. Chill. Chill. Chill ya. Ezra yang mana, Ezra? Yang di pagar itu loh. Aku nggak bisa lihat. Itu chill ya, pagar ya. Waduh, jangan dicoret-coret. Kirimnya siapa nih? Hapus dong. Iya. Hapus gimana ya? Bisa tak? Hapusnya bisa satu. Hapus dong. Hapus dong, saya nggak kelihatan. Dong, aku nggak bisa hapus lihat pun lewat ini. Aku nggak bisa lihat. Yes, good. Thank you. Tinggal one satu lagi. Chill. Apa? Chill. Chill itu apa? Chill. 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 Yang tahu chill apa? Chill. Ini apa nih? Mitten. Ini ice. Ice udah. Snow. Ice. Snow udah. Wood udah. Wood udah. Ya tinggal chill, mana ini kali ya? Bukan. Chill, mana chill, eh. Chill. Mana ya? Kok yang ketemu hebat nih, good nih. Mana kurang gede, di klik itu, Kak. Apanya? Yang bawah. Ini loh, Kak, di klik. Oh. Yeah, ini agak susah dicari. Chill, mana chill? Ah. Chill is nggak ketemu aja, chill apa chill pak telepon kapi mama aja aku lagi zoom chill nih tuh chill tuh. Oh yang kuning ini yang aku lingkarin merah. Oh iya benar ini C ini hanya mana I-L-L oh ah kalah sama orang tua. Masa kalah sama orang tua? Ini next. Hapus dulu. Masa nggak keluar? Gak ada tuh. Hey. Hapus dong. Dong yang coret-coret. Yes. Bakor. Couch nih, ketemu nih. Ketemuan, kakak. Couch. Siapa ini? Cat, ini straw, mirror. Nih couch udah ketemu. Mirror. Oh no, aku gak bisa lihat sama sekali. Evan Samuel, Moon is requesting remote control of your screen. Oh, ganti nanti aja. Proof atau decline? Jangan dikasih. Kak Yudi sekarang.
Sampai mana tadi? Sampai yang snow itu. Nih ya. Iya. Tuh. Straw, mirror. Kau okay. Kan udah. Cat. Couch udah. Ayo. Cat mana? Ini mirror nih, mirror. Couch, betul. Couch, Steel, Rafael Timothy. Sudah benar, udah semua, dapat. Hebat. Lagi ya. Bersihin dulu. Ya. Ya, aku mau apa. Hah. Ayo, sekarang. Aduh, aku gak bisa lihat sama sekali ini. Jadinya cari kata semua. No lagi. Musik party hungry red cheese and yummy. Aku ketemu party. Hore. Jangan dicoret-coret. Limon. Gak bisa lihat. Ini mau bermain nih. Hungry, udah ketemu. Red mana ya? Red ya? Red. Hungry, betul. Red. Cheese, betul. Mana cheese? Party, mana party? Hungry nih, hungry. Yummy, udah dapat. Gilbert apa? Musik. Ini cheese, aku gak bisa lihat cheese. Party udah ketemu. Udah ketemu semua ya? Udah ya? Apa yang lainnya pada coret-coret? Oke, okay, good. Sekarang kita pindah. Oke, okay, kita mulai yang baru. Aku gak tahu ini apa. Or work, story, page, read, novel. Ayo, story udah dapat, pics udah, words udah. Word udah. Story udah ketemu. Yes, udah. Story udah. Read mana read? Read. Wow, novel udah. Oh, novel udah kamu Farel. Read di mana read? Read, 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 maybe, where's read, where is it? Kok kalian gak ada suaranya? Cek. Cek. Cek, tes. Suaraku ada gak? Ada. Halo. Ada. Halo. Hah? Aku gak ketemu story, gak mana suaraku ada nggak? Ada kas, ada. Tes. Halo? Ada. Suaraku ada nggak? Ada. Oke, lanjut. Nih. Oh no. Aku nggak bisa lihat lagi. Aku nggak bisa lihat. Yap, aku nggak bisa lihat juga. Ini kata-katanya ketemu nih. Ketemu Frost. Kan harusnya gini ya. Frost udah. Frost udah. Kok mana ya? Udah. Chill udah. Kalau udah tobogan, mana tobogan? Apa gitu artinya apa? Oh iya. Tobogan artinya apa kak? Oke, nggak tahu artinya apa itu. Pinter-pinter ya, matanya cerdas. Nah, sekarang coba ini agak susah. Ini agak susah. Si udah. Cut udah. Man mana man? Snow udah, man udah, cool udah, oh udah semua, waduh keren. Cepat ya di sini, daripada mencari perbedaan. Nah ini agak susah nih. Oh. Boys udah, tree udah. Apa nih?
Yang dicoret merah apaan tuh? Wave udah. Hot udah belum hot? Fishman. Hot mana hot? Nice udah. Hot udah kak. Yang oh, di tangga ya, kak udah. Sama Farel. Oke, udah ketemu semua. Sekali lagi kayaknya. Ini agak susah ini. Ini agak susah. Storm. Ayo. Ketemu enggak? Oh, Storm udah. Cloud, Cloud di mana? Storm udah. Wet udah. Cool paddle udah. Shower? Dam udah. Shower udah ya? Oh, udah. Tinggal Cloud. Cloud di mana, Cloud? Belum, belum dicoret. Orang belum ketemu Cloud. Mana Cloud coba? Yang bisa nemuin Cloud? Bukan, itu paddle, itu poodle, poodle, poodle. Cloud mana Cloud? Pasti nggak ada yang bisa nemuin Cloud. Merah? Nih kayak dikasih tahu nih. Nih, Cloud. Oh. Udah ya, udah ketemu. Hurufnya kecil. Ada lagi, Kak. Oke. Okay. Kita mulai yuk. Udah jam 6:22. Kita mulai hari ini yang berdoa adalah... Kemarin yang berdoa siapa? Sekarang yang berdoa siapa ya? Garen, Garen, Garen. Garen, pengen dengar suaranya, udah lama nggak dengar suaranya. Ayo, Garen, doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya. Tuhan, hari ini kami mau memulaikan Kids Altar, berkatilah ya kami ya Tuhan. Semoga Kids Altar ini lancar Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih. Loh, kok kameraku mati? Gak tahu deh, Kak. Kameraku mati sendiri. Oke, kita hari ini bahas tentang upcycle bagian ketiga. Ya, bersyukur dengan apa yang kita miliki, ya. Oke. Iya. Ayo, hafalan. Gak tahu. Katanya lagi kepada mereka. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung dari pada kenyataannya itu. Kekayaan. Kekayaan. The radio mode up. Lain. Bentar ya, ada yang salah nih dengan suaranya Kak Yudi. Enggak, Kak, keluar. Ah, dah. Oke, siapa tadi yang hafal? Tadi siapa? Apa Farel? Farel, Kak. Farel lagi. Rian. Oke, kita hari ini bahas tentang... Kemarin kita udah bahas tentang ketamakan. Hari ini kita mau bahas tentang apa ya, menggerutu atau mengeluh. Ya, ini dia. Ini bangsa Israel udah keluar dari tanah Mesir. Mereka dijadikan budak selama 400 tahun ya, lama ya. Lalu ketika Tuhan membebaskan mereka, mereka senang. Mereka keluar dari
Mesir, lalu mereka melewati laut dibelah, laut apa namanya, laut apa? Laut Tebrau atau Laut Kolson. Lalu mereka melihat pasukannya Firaun mati ditelan air, mereka menang. Nah, mereka senang itu waktu melihat itu. Tapi nggak lama kemudian mereka mulai menggerutu, mulai marah, mulai ngomel. Mereka bilang, enakan di Mesir, biar kami diperbudak, kami tetap bisa makan enak, makan daging gitu ya. Makan yang enak-enak, makan roti, bisa minum. Wah, di sini susah sekali. Mereka tidak menghargai pertolongan Tuhan. Nah, Musa hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia lihat bangsanya udah ditolong Tuhan, masih aja nggak bersyukur. Malah menggerutu, mengingat-ingat masa lalu, malah mereka senang diperbudak. Aneh gitu ya. Kemudian, ketika mereka kehausan, nggak ada air, Tuhan sediakan air. Wah, tiba-tiba ada air. Airnya pahit. Mereka marah-marah lagi. Lalu Tuhan menyuruh melemparkan sebatang kayu di situ. Setelah dilemparkan sebatang kayu, airnya jadi manis. Mereka kehausan lagi. Pas mereka melewati padang gurun, melewati bukit batu, lalu Musa memukul bukit batunya, keluar air dari batu. Wah, banyak mujizat. Tapi ketika mereka berkemah, mereka menggerutu lagi. Apa katanya? Di sana kita bisa makan enak. Walaupun kita bekerja, lalu Tuhan bilang, mulai besok kamu akan makan enak, makan nggak perlu bekerja, kamu tinggal ambil di pagi-pagi hari. Apa itu? Ketika Musa berdoa, seluruh bangsa Israel mendengar suara Tuhan, dia berkata, besok setiap bangun pagi ada embun, ketika embun itu menguap, maka akan tertinggal mana dari surga. Wah, mana dari surga, kita belum pernah lihat kayak apa itu. Tapi yang jelas enak katanya. Nah, ketika bangun pagi, mereka bisa mendapatkan mana dari surga. Wah, mereka tinggal bisa ngambil di mana-mana, lalu mereka bisa jadikan roti, mereka bisa langsung makan, sehat itu semua. Karena semuanya berasal dari surga. Tidak ada orang satu bangsa yang pernah menikmati berkat Tuhan begitu enak itu, kecuali bangsa Israel. Tapi mereka masih ngeluh, makan ini terus bosan, aku pengen makan daging. Dasar orang gak pernah mengucap syukur ya, pengen lebih dan lebih. Lalu Tuhan berkata, nanti sore dan seterusnya kamu akan menerima daging burung puyuh. Daging burung puyuh itu enak loh, siapa yang pernah makan burung malon, manuk londo. Itu burung puyuh. Digoreng kering, wah enak, kriuk gitu ya. Nah, setiap sore itu burung puyuh datang ke situ di perkemahan bangsa Israel, mereka tinggal nangkap itu burung seperti jinak gitu ya. Ditangkap, mereka bisa bakar, mereka makan daging. Wah. Apa yang mereka mau Tuhan kasih? Tapi mereka terus mengeluh. Enggak pernah bersyukur, enggak pernah berterima kasih sama Tuhan. Mereka mengingat masa lalu mereka. Mereka mengingat masa lalu yang enak katanya. Padahal mereka hidup dalam perbudakan, tidak bebas. Anak-anak mereka, bayi-bayi mereka dibunuh, dilempar ke Sungai Nil. Dan mereka semua sebenarnya menderita. Wah, Tuhan sudah bebasin mereka. Tapi mereka masih mengingat hidup mereka yang diperbudak. Nah, kita juga kan nggak boleh mengingat masa lalu kita, mungkin yang dulu belum mengenal Tuhan, kita hidup dalam dosa, diperbudak dosa. Sekarang sudah dibebasin sama Tuhan. Sudah mengenal Tuhan Yesus, sudah terima Tuhan Yesus, kita sudah bebas. Dan kita bebas menikmati berkat Tuhan. Nah, jangan menggerutu, jangan ngomel, jangan mengeluh, malah membanding-bandingkan dengan hidup yang lalu. Nah, Tuhan menyediakan semuanya, bahkan ketika mereka kepanasan, Tuhan menyediakan apa itu? Tiang awan.
sehingga mereka tidak kepanasan. Teduh, walaupun di sekitarnya panas, mereka teduh. Lalu malam ketika mereka kedinginan, Tuhan keluarkan tiang api. Bisa membuat terang dan hangat seluruh perkemahan mereka. Wah, itu tidak ada yang pernah mengalami itu selain bangsa Israel. Di seluruh dunia tidak pernah. Di sepanjang sejarah, cuma bangsa Israel yang bisa melihat mujizat Tuhan yang begitu hebat. Nah, ini berkat Tuhan buat bangsa Israel. Setiap pagi terima mana, lalu... Enak kan, nggak perlu bekerja, Tuhan sudah datengin berkat. Paling tinggal nyabutin bulunya terus dibakar. Kalau mana tinggal ngambil, taruh di baskom, tinggal dimasak atau dimakan. Nah, enak sekali. Kalau sekarang kita nggak bisa merasakan yang kayak begitu. Itu hanya bangsa Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa waktu itu. Ya. Nah, itu tadi berkat Tuhan sudah diberikan luar biasa, mujizat Tuhan diberikan luar biasa kepada bangsa Israel, tapi bangsa Israel tetap mengeluh. Nah, ini pertanyaannya buat kalian nih hari ini. Pernahkah kamu berpikir, dulu hidupmu lebih enak loh, gambarnya kok hilang? Wah, nggak benar nih, aturan ada gambar di sini. Wah, nggak benar nih, gambarnya hilang. Pernahkah kamu berpikir dulu lebih enak dari sekarang? Ayo, coba ceritain. Ada nggak pernah merasa dulu dari sekarang? Siapa nih? Arel, coba. Lebih indah daripada sekarang. Soalnya sekarang sih lebih banyak perkotaan daripada ya alam. Oke, dulu, oke. Bentar, Adrian, ayo ngomong yang kencang. Kenapa dulu lebih enak dari sekarang? Itu dulu lebih enaknya soalnya kita bisa menikmati alamnya. Nggak sampai sekarang, nggak kayak sekarang gitu. Berlebihan. Oke, ini tentang alam ya. Farel, tadi mau ngomong apa? Kalau sekarang itu nggak bebas, Kak. Harus nggak kayak pulang kampung, jenguk apa gitu, nenek. Gitu harus vaksin apa. Kalau dulu kan tinggal beli tiket, langsung berangkat. Ya, betul. Terus, siapa lagi? Ezra, apa? Dulu lebih enak dulu apa sekarang menurut Ezra, hidupnya Ezra? Dululah Kak Yudi bisa sekolah. Oh, dulu bisa sekolah. Oke. Siapa lagi, Kaleb? Dulu bisa keluar tanpa masker, sekarang nggak bisa. Oh iya, betul. Apalagi? Siapa lagi? Siapa ya? Joseph Sian. Enak dulu apa enak sekarang? Enak dulu. Kenapa enak dulu? Karena dulu Tuhan bangsa Israel dikasih mana gratis. Oh, dikasih mana gratis. Siapa lagi nih? Siapa ya? Simon. Gimana Simon? Dulu sama sekarang menurut Simon enak mana? Dulu. Kenapa enak dulu? Kalau dulu kan ke sekolah harus pakai sandal. Kalau sekarang harus pakai sepatu. Kalau nggak ada duit mana ada nggak bisa beli sepatu. Oh, emang dulu boleh pakai sandal? Boleh. Oh gitu. Kalau Garen, enak dulu apa sekarang? Dulu. Kenapa? Bisa jalan-jalan. Bisa jalan-jalan. Wah, kayaknya hobi jalan-jalan nih ya. Siapa? Mana Dev? Enak dulu apa sekarang? Di WC, Kak. Oh, lagi di toilet. Oke. Rafael, Timothy, enak dulu apa sekarang? Enak dulu apa sekarang? Dulu atau sekarang? Sekarang.
Enak sekarang? Kenapa enak sekarang? Saya di Jakarta ini. Oh, kamu di Jakarta sekarang ya? Siapa lagi nih? Peter. Mana Peter nih biasanya bersuara, sekarang nggak bersuara Peter ini. Peter enak dulu apa enak sekarang? Wah, Peter ketiduran. Siapa lagi? Caleb. Caleb siapa namanya? Caleb siapa? Ayo, enak mana? Dulu apa sekarang, Caleb? Caleb tanpa Y. Caleb Nicholas. Nah. Enak mana? Dulu apa sekarang? Kayaknya dulu deh. Enak dulu. Kenapa enak dulu? Soalnya kalau dulu sering jalan-jalan malam-malam. Oh gitu ya. Sekarang susah ya. Jeremia. Enak dulu apa sekarang, Jeremia? Dulu, Kak. Oh, kenapa enak dulu? Bisa main bola? Bisa orang kampung. Tapi ada loh yang kemarin Kak Yudi tanya enak dulu apa sekarang? Ada yang bilang enak sekarang. Kok enak sekarang? Iya, sekolah nggak perlu ke sekolah. Di rumah aja katanya. Ya beda pendapat ya, nggak apa-apa. Ya. Rafael. 4B. Oh, Rafael 4B. Rafael 4B. Evan. Gilbert. Gilbert lagi sakit ya. Kita doa buat Gilbert ya. Udah, Kak Yudi maju dulu. Nih, sekarang. Pernah enggak kamu mengeluh tentang hidupmu yang sekarang? Enggak. Mengeluh? Enggak ada, Kak. Oh. Oh, enggak ngeluh ya? Beneran. Padahal. Ada enggak yang pernah ngeluh? Aduh, kenapa kena ada COVID? Kenapa hidupku jadi begini sekarang? Kenapa keluargaku jadi begini sekarang? Pernah enggak? Nah, apa tuh, Farel? Coba ceritakan. Mengeluh kenapa ada COVID, jadi enggak bisa bebas, Kak. Kenapa ada COVID? Udah 3 tahun nih COVID enggak pergi-pergi. Siapa lagi yang pernah mengeluh dengan keadaan yang sekarang? Katanya Jeremia enggak pernah. Oh, Jeremia enggak pernah. Good. Esra. Mengeluh aku. Kenapa mengeluh kau? COVID-nya lama banget. COVID-nya lama banget. Ada beta, ada alfa, ada delta, ada omikron, aduh macam-macam ya. Aku nggak tahu deh, habis itu apa. Ya, mungkin nggak cuma kalian yang pernah mengeluh, mungkin mama papa, mungkin orang dewasa juga pernah mengeluh. Kenapa? Tentang keadaan kita yang sekarang. Oke, sekarang yang terakhir. Pernah nggak kamu khawatir tentang masa depan? Tentang hari esok? Coba ceritain. Pernah nggak khawatir? Simon tuh ngomong. Ya, coba Simon. Pernah nggak khawatir besok gimana ya gitu? Pernah. Gimana? Besok aku nilai enggak. Aku takut khawatirnya itu aja. Aku takut kalau nilai ulangan aku rendah. Oh, bagus. Nah, apalagi besok yang matematika lagi. Caleb yang angkat tangan. Aku takut besok dapat jelek karena itu. Lupa belajar. Khawatir ya besok nilainya jelek, gimana dong? Siapa lagi, Farel? Khawatir apa nih masa depan? Tapi aku sekarang nggak gitu, soalnya ya belajarnya sih mulai gampang. Ah, good. Ayo, Farel tadi raise hand. Nggak khawatir, bagus. Geren, khawatir nggak masa depannya? Khawatir. Apa yang dikhawatirin kira-kira?
Takutnya cita-citanya nggak tercapai. Oh, takutnya cita-citanya nggak tercapai. Kira-kira apa tuh yang bikin nggak tercapai? Bisa cerita? Biasanya malas-malasan sih kak belajar. Malasan belajar ya. Iya biasanya. Ya, oke, baiklah. Siapa lagi yang khawatir tentang masa depannya? Ada nggak? Ada kak. Siapa? Kirimnya? Apa tuh? Khawatir apa? Kirimnya tadi kan? Yang jawab? Enggak ada, Kak. Oh, enggak. Peter, mana Peter? Enggak ada suaranya Peter. Oh, Rafael. Ya, Peter. Pernah enggak khawatir tentang masa depan? Ah, enggak, Kak. Enggak. Ada enggak khawatir? Ada. Tidak khawatir. Oh, tidak khawatir. Good. Udah. Siap ya, banyak yang khawatir karena ini nggak bagus, nanti gimana kalau COVID begini terus, nanti gimana gitu ya, khawatir tentang masa depan. Nggak salah, nggak kita manusia ya, kita merasa khawatir itu nggak salah, tapi hari ini Kak Yudi mau kasih tahu nih gimana supaya kita tidak mengeluh tentang keadaan kita dan tidak khawatir tentang masa depan. Yang pertama adalah bersyukur buat hari ini. Apapun yang terjadi, ya ada COVID, kita lihat positifnya. Kita bisa ngumpul sama keluarga setiap hari. Papa mama bisa ngumpul sama kita setiap hari. Biasanya papa mama jalan-jalan pergi, keluar kota, keluar negeri. Sekarang jarang keluar negeri atau malah nggak pernah. Sekarang bisa ngumpul bareng-bareng. Ya lihat positifnya. Bisa berdoa bersama, ibadah bersama. Bersyukur buat hari ini ya. Lalu supaya nggak khawatir, berdoa buat masa depan kita. Ini ada satu ayat yang mengingatkan kita dalam Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Artinya, kalau kita tinggal dalam Tuhan, kita nggak pernah tinggalin Tuhan, dan firman Tuhan ada dalam hidup kita lakukan, maka ketika kita berdoa, minta apa saja, Tuhan pasti memberikan. Kak, papa mamaku lagi susah, kami butuh duit, kami butuh bayar kontrakan, kami butuh bayar apa, bayar sekolah. Gimana kak? Berdoa sama Tuhan. Ya, kita hidup benar, kita hidup baik, sesuai firman Tuhan. Doa orang benar, sangat besar kuasanya. Ketika kita berdoa, tiba-tiba papa dipanggil bekerja, papa tiba-tiba dapat klien, papa dapat customer, gitu ya. Itu tidak mustahil, karena Tuhan pasti menolong orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan. Itu ya. Jadi berdoa untuk melawan kekhawatiran, untuk melawan mengeluh, menggerutu, itu dengan bersyukur dan berdoa. Nah, itu yang kita pelajari hari ini. Semoga jadi berkat buat kita semua. Kita nggak khawatir tentang masa depan, kita juga nggak mengeluh tentang keadaan masa lalu dan hari ini. Kita terima aja, kita syukuri aja. Karena dengan bersyukur itu, kita akan merasa bahagia, gembira. Kalau bahagia, gembira, jauh dari penyakit. Gitu ya. Oke, ada yang mau bertanya, ada yang mau kesaksian, ada yang mau didoakan, silakan. Tapi sebelumnya kita... Besok saya mau ulangan. Ya, kita foto dulu ya. Gatal. Ya, kita foto dulu. Foto dulu semuanya. Buka kameranya. Siap dengan wajah yang paling ganteng. Evan Peter, buka dong. Satu, Gilbert. Dua. Satu, dua, tiga. Nah, lagi, ulang. Buka. Satu, dua, tiga. Sekali lagi ya. Evan belum buka. Ayo. Sekali lagi. Pasang wajah yang paling jelek. Satu, dua,
3. Oke. Nah, sekarang siapa yang mau cerita, mau kesaksian, mau Gilbert gimana? Udah sehat kah? Masih muntah mual. Masih belum doyan makan ya? Udah. Oh, udah doyan makan. Ya. Kita berdoa buat Gilbert ya. Supaya Tuhan angkat semua penyakitnya. Bukan cuma COVID aja, tapi semua. Oke, kalau nggak ada kita berdoa. Kita doa siapa yang mau didoain tadi, yang mau ulangan, angkat tangannya. Matian. Siapa lagi yang mau didoain? Caleb. Terus Farel. Farel gatel-gatel. Siapa lagi? Jeremia. Ada lagi? Caleb. Rafael Timothy. Ya, semua kita berdoa ya. Buat yang mau ulangan, yang sedang sakit, biar Tuhan menolong kita. Oke, yuk kita berdoa. Ada Lionel. Halo Lionel. Ya, kita mau berdoa ya Lionel ya. Evan juga. Mari tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami di surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat sharing firman Tuhan hari ini. Kami belajar untuk tidak mengeluh, tidak khawatir, karena Tuhan ada bersama dengan kami, berkat Tuhan selalu ada bersama kami. Kami tidak mau menjadi seperti bangsa Israel yang selalu mengeluh. Padahal Tuhan sudah memberkati mereka. Tapi kami mau bersyukur atas semua berkat Tuhan, bahkan hal-hal yang tidak enak pun, kami tetap mau bersyukur. Karena kami percaya Tuhan melakukan yang terbaik buat kami, anak-anak Tuhan yang mengasihi. Terima kasih Tuhan. Hari ini yang berdoa secara khusus buat Gilbert, yang sedang kena COVID, dan berbagai penyakit lain yang ada dalam tubuhnya Tuhan hari ini, hamba mengangkat tangan, kuduskan tangan hamba, menumpangkan tangan dari jauh untuk Gilbert, biarlah segala penyakitnya Tuhan angkat, berikan dia kelegaan, berikan dia kesembuhan. Segala kuasa sakit penyakit Tuhan hancurkan. Tuhan berikan normal semuanya, fungsi darahnya, sumsumnya, semuanya, kelenjar getah beningnya, bahkan tubuhnya Tuhan, setiap organ-organ yang rusak Tuhan gantikan dengan organ yang baru. Dan untuk COVID-nya Tuhan Engkau juga sembuhkan sempurna. Karena Tuhan sudah menanggung sakit kami di kayu salib, dan bilur-bilur Tuhan menyembuhkan kami. Berkati juga Farel Tuhan yang sering mengalami gatal-gatal Tuhan, biarlah Engkau mengangkat segala alerginya Tuhan. Berikan tubuh yang sempurna, berikan imunitas yang baik Tuhan, sehingga Farel tidak perlu mengalami gatal-gatal terus Tuhan. Terima kasih Tuhan, berdoa buat Rafael Timothy, Caleb, Adrian, juga Jeremia dan adik-adik yang lain yang sedang menyiapkan untuk tes, untuk ulangan, memberikan mereka kecerdasan, berkati otak mereka Tuhan, supaya mereka bisa menjadi anak-anak yang cerdas seperti Daniel, Sadra, Mesa, dan Abednego. Berkati kami semua Tuhan, berkati Rafael Timothy, Caleb, Farel, Ezra, Adrian, Caleb, Joseph, Garen, Simon, Peter, Gilbert, Jeremia, Dave, Evan, Lionel, Tuhan memberkati mereka berlimpah-limpah, menyediakan masa depan yang penuh harapan. Engkau memberikan perlindungan, kesehatan sepanjang masa Tuhan. Di masa-masa COVID ini juga Engkau memberikan perlindungan yang sempurna sehingga mereka terhindar dari segala sakit Tuhan. Berkati papa mama dalam setiap pekerjaan dan usaha mereka, dan boleh menjadi saluran berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya, kasih sayang Tuhan, berkat-berkat Tuhan selalu berlimpah dalam hidup kami. Sebelum kami berakhir, berpisah satu dengan yang lain, kami mohon Tuhan memberkati kami. Mari angkat kedua tangan dan terimalah berkat. Segala berkat yang baik dari Bapa di surga, kasih sayang Tuhan Yesus, sukacita dari Roh Kudus melingkupi kita semua dari sore ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Gilbert cepat sembuh ya. Farel cepat sembuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Bye, Kak.